Sekilas pemandangan sebelum memasuki Krui, ada pantai. Yoi, Jambi masih jauh, Kerinci masih menanti, mungkin esok baru kita sampai ke Jambi. Wow. Woi, aku masih ngayunan. Kita Take a rest. Kalau enggak mati. Jambi masih jauh, Bung. Oh.
perjalanan kita sampai di Bengkulu. Ini kita sedang di benteng Fort Marlboro, cagar budaya. Benteng Marlboro. Wih. Yo ma. Fort. Ya yeah, di benteng Fort Marlboro itu tuh. Wih, ini bagus banget. Nice Bengkulu. Ini kita sengaja datang ke Bengkulu buat jenguk dua saudara kembar tapi beda. Itu ruang jaga sel militer. Wow. Kayak gitu bentuknya. Oh, ini barak pegawai. Apa sih? Barak pegawai AEC, EIC. Wah, ini nih. Masa kerajaan Bengkulu. Oh, Bengkulu tuh punya kerajaan. Wah, ini baru nih. Aku baru tahu nih ternyata nih. Bisa dibaca di rumah. Inggris di sini juga ternyata. Kota London. Wih, ini kalian melihat nih lelaki pemilik Bengkulu, Sugeng, lelaki yang memiliki Bengkulu. Dia itu yang punya Bengkulu tuh. Mereka nih orang-orang, ini orang-orang kurang ajar zaman dulu yang ngejajah kita ya mereka ini ya. Ayo ganti enggak lagi. Ya sekilas seperti ini Bengkulu. Bengkulu. Ya salah satu tempat wisata di Bengkulu. Cagar budaya di Bengkulu. Itu benteng Fort Marlboro. Iya benar, Marlboro. Marlboro itu Jogja ya. Nah, itu juga ada keluarga yang sedang wisata. Oke, dan kita bakalan lanjut lagi perjalanan. Karena ini baru di Bengkulu. Masih jauh perjalanan kita ke Kerinci. Sampai ketemu di puncak Kerinci. Baru juga jalan berapa menit. Jalannya udah menyambut kita kayak gitu. Aduh. Cepat banget sampai. Tuan, jalan terlalu cepat. Ini pos 1 Bangku Panjang. Trek kurang mendukung. Yeah.
Kita jalan tadi 12 12 8 jam 8 lewat 7. Sekarang itu 8:30 pulang. Oh,
waktu tempuh kita dari shelter 1 ke shelter 2 itu 2 jam 20 menit. Panjang juga perjalanan ke shelter 2. Shelter 3. Sekarang tuh jam 3:30 sesuai target. Kita berangkat jam 8. Target kita sampai jam 4. Aku tibanya 3:30. Pos 2 ke pos 3 tuh emang. Aku jalannya udah pelan banget. Kaki kram, iya. Sedap. Tadi ke tenda? Tenda. Tenda enggak? Apa? Ada aroma belerang yang kuat banget. Pastinya dingin juga. Oke, akhirnya trip kita berakhir juga di puncak Kerinci. Perjalanan dari Bandung sampai ke Jakarta. Thank you buat semua yang udah support. Pertama Fikran Warnangan, Alifianti Delila, Fahri Ramdhani, Joko, woi, Joko the best, dan beberapa penguasa Bengkulu, Ugeng dan lain-lain. Thank you buat kalian semua. Kalian sudah berani nyampe puncak tertinggi di Pulau Sumatera. Terima kasih.